Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video kali ini, saya akan terangkan cara-cara untuk setup format asas kertas Telegram. Sebelum kita setup kertas teknikal, kita lihat dulu apa perbezaan kertas teknikal dan tesis. Kertas teknikal adalah laporan kajian yang ringkas dan padat, manakala tesis laporan kajian yang terperinci. Kertas teknikal kebiasaannya tidak melebihi 10 muka surat dan tesis bilangan umum antara 40 hingga 100 muka surat. Kertas teknikal tiada cover page, manakala tesis mempunyai cover page iaitu hardcover, dan warna hardcover ini berbeza mengikut jabatan. Kertas teknikal tiada borang pengesahan, pengakuan, dedikasi, penghargaan, senarai-senarai dan kandungan muka surat, manakala tesis mempunyai borang pengesahan, pengakuan, dedikasi, penghargaan, senarai-senarai dan kandungan muka surat. Bagi memudahkan penulisan kertas teknikal, pastikan laporan tesis telah siap terlebih dahulu. Kita cuma perlu copy dan paste maklumat-maklumat penting ke dalam kertas teknikal. Sekarang kita lihat kandungan kertas teknikal. Kertas teknikal berbeza untuk projek proposal semester 4 dan final year project untuk semester 5. Untuk projek proposal, kandungannya adalah abstract, 1.0 introduction, 2.0 literature review, 3.0 methodology, 4.0 expected outcome dan 5.0 conclusion. Manakala untuk final year project semester 5, kandungannya adalah abstract, 1.0 introduction, 2.0 literature review, 3.0 methodology, 4.0 result dan 5.0 conclusion. Dan perbezaan antara kedua-dua ini adalah 4.0 expected outcome dan 4.0 result. Kenapa project proposal 4.0 dia adalah expected outcome? Kerana semasa project proposal, kajian belum dilakukan, jadi tidak mempunyai data untuk dianalisis. Manakala final year project sudah mempunyai data dan ada result untuk kita analisis. Okey, seterusnya kita tengok format asas kertas teknikal. Dalam gambar rajah ini adalah contoh kertas teknikal yang mengikut format. Ini adalah format asas kertas teknikal. Langkah pertama setelah membuka Microsoft Word, kita akan set up layout terlebih dahulu. Untuk margin, 2.5 cm untuk bahagian atas, kanan dan bawah, manakala 4.0 cm untuk bahagian kiri. Kenapa bahagian kiri ini agak lebih sikit? Kerana biasanya bahagian ni kita akan stapler ataupun binding. Seterusnya, orientation portrait, size A4, column 1 dan 2. 1 adalah untuk title sehingga abstract, manakala 2 adalah untuk isi kandungan. Untuk jenis tulisan pula, kita pakai jenis Times New Roman, size 11, 12 atau 14 mengikut pada kegunaan, paragraph, justify dan spacing 1.0 single. Untuk tajuk kertas teknikal, format tulisan yang digunakan adalah Times New Roman, size 14 dihitamkan atau bold. Kemudian, di bawah tajuk, tekan enter satu baris, letakkan nama penuh pelajar. Kemudian, tekan enter satu baris, letakkan pula nama penuh program dan college. Jenis tulisan untuk nama, program dan college adalah Times New Roman size 11 italic. Seterusnya, di bawah nama college ada abstract. Untuk menulis abstract, tekan enter satu kali dan buatkan satu garisan halus yang lurus. Abstract ini adalah ringkasan ataupun summary kepada kita punya projek. Dalam abstract, kena ada objektif, penyata masalah, metodologi, hasil kajian dan kesimpulan secara ringkas. Format penulisan yang digunakan adalah Times New Roman bersaiz 11. Biasanya abstract tidak melebihi 200 patah perkataan. Dan di bawah abstract, letakkan juga keyword untuk anda punya kertas teknikal. Selepas keyword abstract, buatkan lagi satu garisan halus yang lurus dan barulah kita tulis isi kandungan kertas teknikal kita. Untuk isi kandungan kertas teknikal, kita akan menggunakan two column untuk layout.
Two column ini bermaksud dalam satu muka surat dibahagikan kepada dua bahagian. Jenis tulisan yang digunakan adalah Times New Roman, besar 12 dan single spacing. Untuk penulisan topik-topik utama seperti 1.0 Introduction, 2.0 Literature Review, 3.0 Methodology, mestilah menggunakan semua huruf besar yang dihitamkan jenis tulisan Times New Roman bersaiz 12. Manakala untuk subtopik seperti 1.2 Objective, 1.3 Scope of Study, 1.4 Problem Statement, mestilah menggunakan huruf pertama sahaja yang besar dihitamkan menggunakan jenis dan saiz tulisan yang sama. Format penulisan untuk gambar rajah dan jadual pula menggunakan tulisan jenis Times New Roman bersaiz 11. Dudukkan gambar rajah dan jadual mestilah di tengah-tengah muka surat. Untuk gambar rajah, tajuk ditulis di bawah gambar rajah, manakala untuk jadual, tajuk ditulis di atas jadual. Dan di akhir penulisan kertas teknikal kita mestilah mempunyai rujukan. Dan rujukan ditulis mestilah mengikut petikan citation yang telah ditetapkan.